Ratusan warga berdesakan saat antri membeli minyak goreng murah dalam operasi pasar di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, petugas kemudian memprioritaskan wanita hamil dan yang membawa balita untuk didahulukan. Ratusan warga berdesakan saat antri membeli minyak goreng dalam operasi pasar yang digelar di halaman kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Minyak goreng dijual dengan harga Rp14.000. Warga berusaha masuk terlebih dahulu karena khawatir tidak kebagian. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, petugas memprioritaskan wanita hamil dan yang membawa balita untuk mendapatkan pelayanan terlebih dahulu. Warga antusias membeli minyak goreng karena di pasaran harga minyak goreng mencapai Rp19.000 per liter. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk menyediakan 2.500 liter minyak goreng. Dalam rangka mendukung program pemerintah agar nantinya ini harga-harga minyak goreng ini bisa semuanya standar Rp14.000 sebagai